Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada hmetro.com.my. Polis terima laporan dakwaan salah guna dana RM700 juta dua kerajaan terdahulu. Berita penuh, Kuala Lumpur. Polis telah menerima laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana sebanyak RM700 juta ringgit oleh dua kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Ashari Abu Sama, ketika dihubungi telah mengesahkan telah menerima laporan tersebut pada hari ini. Katanya, kita akan membuat siasatan termasuk menghubungi pihak Kementerian Kewangan untuk mendapatkan penjelasan, katanya. Sementara itu, Pengarah Komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, pegawainya telah membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis setapak kira-kira jam 2 petang tadi. Katanya dalam kenyataan itu, perbelanjaan tersebut besar. Kita rakyat mahu tahu kemana perginya perbelanjaan sebanyak 700 juta ringgit Malaysia itu. Ada sumber mendakwa bahawa ada penyalahgunaan kuasa melibatkan bekas petugas Perdana Menteri sebelum ini, katanya. Tambahnya lagi, kami mahu supaya polis dapat menyiasat perkara ini dan diikuti oleh siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, katanya ketika beliau dihubungi oleh Bernama. Media sebelum ini melaporkan kerajaan perpaduan telah membelanjakan sehingga 700 juta ringgit Malaysia untuk kerja pengiklanan, kerja promosi dan kerja-kerja publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan bagi tempoh dari tahun 2020 sehinggalah pada tahun 2022. Perbelanjaan oleh dua pentadbiran terdahulu adalah bagi mewar-warkan pencapaian dan usaha kerajaan. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Semoga semua pihak berkuasa dapat bekerjasama untuk membenteras penyalahgunaan kuasa, penyelewengan kewangan yang merugikan negara dan rakyat. Denyut Nadi, suara rakyat bergema channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Langkah Dubai, Mahathir dan Zainuddin. Adakah mereka terlibat dalam langkah Dubai ini? Yang kita tahu pastinya, Mahathir memang sudah bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Mahathir sudah pun sanggup, berdamai, Mahathir sanggup menjilat ludah dia, Mahathir sanggup merendahkan martabat dia, Mahathir sanggup untuk melupakan ego dia, sombong dia, angku dia dulu tu. Mahathir sanggup untuk lupakan semua itu tau. Dia sanggup lupakan itu dan berdamai, berkawan, berkawan dengan musuh ketat dia dulu yang dia pernah cakap itu ini. Dia pernah maki hamun, dia pernah sindir. Dan itu pas. Dulu, sampai ada orang cakap sampai kiamat pun,
sampai kaya kiamat pun, biar bulan terbelah 8, biar bulan terbelah 8, biar bumi terbelah 13, Mahathir tak akan dapat untuk berdamai dengan PAS, hadiah wang. Tapi lihatlah, sudah dia termakan muntah dia sendiri, dia termakan ludah dia sendiri, dia jilat ludah dia. Akhirnya apa jadi? Dia berdamai, berkawan, bersekongkol dengan PAS. Dia jadi best friend PAS yo. Apalagi yang dia buat? Dia jadi penasihat nombor satu untuk PAS dan Perikatan Nasional di empat buah negeri. Itu yang pasti itu sudah terjadilah. Jadi apa sebenarnya peranan Mahathir? Apa sebenarnya peranan Mahathir di dalam langkah Dubai? Yang pasti kena ingat, bersatu tak ada duit. Bersatu tak ada duit. Bersatu tak ada duit sebab akaun dia kena beku. SPRM beku. Jadi bersatu tak ada duit. Tak pastilah Mahathir banyak duit kah, Daim Zainuddin banyak duit kah, tak pasti. Dan tak tahu apa kaitan Mahathir duit dengan langkah Dubai. Tak pastilah. Kita tak pasti. Tapi yang pasti soalan dia ialah, apa peranan Mahathir di dalam langkah Dubai ini? Apa peranan Daim Zainuddin? Akhirnya ada keluar satu artikel di Sinar Premium. Sinar Premium yang agak mengejutkan, lucu tapi sukar dipercaya. Tapi itulah kenyataannya. Kenyataan itu menulis, amat mustahil Tun M terlibat dalam langkah Dubai. Amat mustahil Tun M terlibat langkah Dubai. Saya bacakan. Bekas timbalan Presiden Parti Pejuang. Bekas timbalan Presiden Parti Pejuang, Datuk Marzuki Yahya. Datuk Marzuki Yahya ni memang orang kuat Mahathir betul. Dia seorang yang setia betul pada Mahathir. Mana-mana Mahathir pergi dia tetap akan ikut. Dia tubuh ke parti baru, dia ikut, dia keluar dari parti yang dia bentuk sendiri, dia ikut, dia kena pacat pun dia ikut. Jadi beliau berkata, yaitu beliau yang juga adalah bekas timbalan Presiden Parti Pejuang, Datuk Marzuki Yahya. Beliau menafikan sekeras-kerasnya. Beliau menafikan sekeras-kerasnya bahwa bekas Perdana Menteri dua kali itu, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, terlibat dengan satu gerakan menjatuhkan kerajaan yang dipanggil Langkah Dubai baru-baru ini. Jelas bekas menteri luar itu amat mustahil untuk ... Jadi, kalau mau baca, kena langgan Sinar Premium. Kalau kamu suka Sinar Premium, kamu langganlah. Tapi saya bukan di hati Sinar Premium lah, jadi saya tidak mau langgan lah. Okay, jadi saya hanya baca dia punya depan saja. Bekas timbalan Presiden Pejuang, Datuk Marzuki Yahya menafikan sekeras-kerasnya bekas Perdana Menteri dua kali itu, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, ada terlibat dengan gerakan menjatuhkan kerajaan yang dipanggil Langkah Dubai. Jadi, itulah kenyataannya. Dia kata Mahathir tak terlibat, amat mustahil. Tapi betul ke amat mustahil? Betul ke mustahil Mahathir terlibat dengan Langkah Dubai? Kita jumpa lagi, bye-bye.